Selamat datang ke channel Kukuci. Kali ni Miss Kiha nak berkongsi hal ini pula. Lulu hati tengok Nat bertarung nyawa, kata Sherry Al-Haddad. Perasaan pengacara popular Sherry Al-Haddad jadi tidak keruan saat menerima khabar duka sahabatnya Nat Zainal 32 tahun yang dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU di sebuah pusat perubatan di Ampang akibat pendarahan paru-paru baru-baru ini. Sherry berkata dia menerima berita yang cukup mengejutkan memandangkan Nat tidak pernah sakit teruk. Malah katanya saat melihat sendiri keadaan Nat yang telantar tidak bermaya dan bertarung nyawa melawan kesakitan, perasaan jadi luluh dan hanya air mata mampu menterjemahkan kesakitannya. Saya menziarahi Nat sehari selepas dimasukkan ke hospital. Saya datang bersama Sharifah Amani, Nabila Huda, Nadia Nisa dan Marsha Milan. Kami memang ada kumpulan WhatsApp bersama. Kami semua tenggelam punca apabila dimaklumkan Nat berada dalam keadaan kritikal. Pelbagai perkara bermain dalam fikiran. Ada rasa sedih, tekilan, kecewa dan sebagainya. Sebelum ini kami pernah berjanji mahu berjumpa. Namun hasrat terpaksa ditangguhkan disebabkan kekangan tugas. Apa yang berlaku membuka mata kami untuk lebih menghargai persahabatan. Kalau nak jumpa, jangan bertangguh kerana kita tidak tahu apa yang bakal berlaku di kemudian hari, katanya kepada BH Online. Dalam keadaan sebab, Sherry atau nama sebenar Sharifah Maryam Said Abdullah Al-Haddad berkata dia sempat membisikkan kata-kata semangat kepada pelakon drama Cina Buta itu untuk terus berjuang melawan kesakitan. Saya bisikkan pada Nat, dia seorang yang kuat dan kena terus berjuang melawan kesakitannya demi anaknya Fahad Ibrahim dan Budi Kalsum serta orang tuanya. Saya percaya Nat mampu melakukannya. Sepanjang mengenalinya, Nat wanita yang cekal dan kuat semangat. Alhamdulillah, hari demi hari keadaan Nat semakin stabil. Sebagai rakan baik, kami sentiasa mendoakan Nat agar segera pulih. Kami juga mengadakan majlis bacaan Yasin dan doa selamat secara virtual. Ramai rakan Nat turut serta untuk mendoakan kesejahteraannya, ujar pemenang trofi pengacara popular Anugerah Bintang Popular BH ABP BH 2019 ini. Sementara itu, penerbit dan pengarah Syarul Izzat Muhammadin meluahkan kesyukuran dengan perkembangan positif Nat sejak semalam. Walaupun perkembangannya agak perlahan, katanya, namun berita itu cukup melegakan hati yang cukup risau dengan keadaan Nat. Perkembangannya agak perlahan tapi semakin baik. Kadar kebergantungan pada mesin oksigen berkurangan dan keadaan luka di bahagian paru-paru semakin sembuh. Doktor juga sudah memberhentikan penggunaan ubat satu demi satu. Sekarang fokus doktor memastikan paru-paru Nat cukup kuat untuk bernafas sendiri tanpa perlu bantuan mesin. Ini bermakna semua bergantung kepada kekuatan Nat. Untuk itu, doa semua pihak amat diperlukan supaya Nat terus kuat ketika ini, kongsi Syahrul Izzat. Terdahulu, Nat atau nama penuhnya Farah Nadia Zainal Abidin dilaporkan ditidurkan sejak minggu lalu susulan pendarahan pada bahagian paru-paru. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.